pada 12 Mac yang lalu, kita telah dapat menangkap seorang India gelandangan, lebih gelandangan sebenarnya. Tetapi kerja dia ni tak ada lain, dia memang aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan curi kenderaan, iaitu motosikal dan juga kereta. Okey, kita dapat tangkap suspek ini dan hasil daripada siasatan telah membawa kepada rampasan beberapa lagi, dua lagi motosikal dan tiga buah kenderaan. Hasil daripada tangkapan tersebut, memang suspek ini mengaku melakukan secara solo, secara bersorangan, dan tujuan dia adalah untuk semata-mata untuk mendapatkan wang hasil pada jualan komponen-komponen kenderaan tersebut. Tangkapan itu juga, rampasan-rampasan yang kita buat itu bersabit dengan beberapa kes yang lain lah. Ada dua bersabit kes luar, yang selebihnya bersabit dengan kes dalam daerah Gombak.